Nah, sekarang kamu bisa bikin stiker dengan karakter sendiri di WhatsApp tanpa aplikasi tambahan seperti ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat avatar di WhatsApp. Jadi ini adalah salah satu fitur yang cukup baru di WhatsApp. Gak baru-baru banget sih, sudah ada sekitar beberapa bulan yang lalu, namun kebetulan aku baru update. Yang menarik, avatar ini bisa dijadikan sebagai stiker atau bahkan bisa juga dijadikan sebagai foto profil. Nah, lalu bagaimana untuk cara buatnya? Langkah pertama, silakan kalian buka aplikasi WhatsApp dan pastikan sudah diupdate ke versi yang terbaru ya. Kemudian kita pilih titik 3 di pojok kanan atas, masuk ke setelan. Nah, sekarang ada menu baru yang bernama avatar ya. Silakan diklik aja. Kemudian pilih buat avatar Anda. Nah, di sini nanti akan muncul untuk penjelasan tentang avatar di WhatsApp itu seperti apa ya. Bisa dibaca-baca dulu aja. Jika sudah paham, langsung aja kita klik mulai di bawah. Nah, pertama kamu disuruh untuk pilih warna kulit untuk karakter avatarnya. Kita coba pilih salah satu aja yang mirip dengan aku. Klik selanjutnya. Kemudian di sini kamu bisa sesuaikan untuk karakter avatarnya, sesuaikan dengan diri kalian ya. Misalkan di sini ada gaya rambut. Banyak sekali pilihan untuk gaya rambutnya. Misalkan aku pilih yang ini aja. Di bagian atas kalian juga bisa klik icon yang ini jika lupa dengan karakter wajah sendiri ya. Jadi barangkali kalian ingin memiripkan ya, bisa diklik aja icon ini. Nah, nanti akan otomatis membuka kamera depan ya. Silakan sesuaikan aja wajah dengan karakter avatar yang sudah kalian buat atau yang sedang kalian buat. Next, kita beralih ke menu-menu yang lainnya. Di sini juga ada untuk warna rambut ya, bisa diganti. Selanjutnya ada juga pakaian. Kita coba pilih yang keren untuk cowok ya. Begitupun untuk yang lainnya seperti badan, di sini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan. Mungkin aku percepat aja ya karena ada banyak yang lainnya seperti mata, alis, hidung, bentuk wajah, sampai dengan aksesoris kepala pun juga ada. Jika sudah dirasa cukup untuk pengeditan avatarnya, kita klik aja selesai di pojok kanan atas, pilih simpan perubahan, klik selanjutnya. Oke, ini avatarnya sudah jadi ya. Kita coba dulu klik telusur stiker. Nah, ini avatarnya bisa kalian gunakan sebagai stiker di chat WhatsApp ya. Cukup banyak juga untuk pilihan gaya-gayanya. Ataupun bisa juga dijadikan foto profil. Kita coba pilih yang ini. Nah, di bagian atas bisa dipilih gaya avatarnya ya. Kemudian di bagian bawah bisa diganti juga untuk background dari avatar tersebut. Misalkan kita coba pilih warna yang ini. Jika sudah, kita klik centang di atas. Nah, maka foto profilnya sudah berhasil diganti ya. Kita coba kembali aja. Nah, bisa kalian lihat ya untuk profilnya sudah berhasil diganti dengan avatar. Terakhir, kita mau coba kirim stiker menggunakan avatar yang sudah dibuat. Kita buka salah satu chat WhatsApp, klik icon emoji, kemudian pilih menu yang ini di bawah. Nah, maka avatarnya sudah bisa kalian gunakan sebagai stiker di chat WhatsApp kayak gini ya. Silakan pilih aja karakter atau bentuk-bentuk yang sesuai dengan keinginan kalian, seperti itu. Oke, mungkin demikian untuk pembahasan fitur avatar di WhatsApp. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial WhatsApp selanjutnya.